Trans Jabbar, ready. Jumpa lagi di Trans Jabbar Channel. Kali ini kami akan menginformasikan berita seputar Jawa Barat. Saya Hairunisa Amar Ekananda, inilah Jurnal Jabar. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia atau IPM melakukan terobosan dengan 1.000 paket pendidikan kesetaraan untuk masyarakat Cirebon. Program kesetaraan ini digagas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bidang pendidikan non-formal. Hal ini dilatar belakangi masih rendahnya IPM Kabupaten Cirebon. Kita memberikan kesempatan kepada warga belajar di atas 25 tahun untuk menyelesaikan pendidikan paket B-nya atau setara dengan SMP. Nah, alhamdulillah tahun ini kita disupport oleh Pemda dan Dewan bahwa akan memberikan kontribusi sebesar sekitar 1,5 miliar ya. Itu untuk 1.000 warga belajar se-Kabupaten Cirebon. Kalau kita hitung-hitungan dari 40 kecamatan itu, maka masing-masing kecamatan mendapatkan jatah 25 warga belajar yang akan dibantu oleh pemerintahan Kabupaten Cirebon. Dengan melakukan terobosan 1.000 paket kesetaraan ini, diharapkan tahun 2022 bisa mendongkrak IPM sampai pada level 7. Bahkan di tahun 2024 mencapai level 9 yang melebihi IPM Provinsi Jawa Barat. Dari Cirebon, Ade Pala, Trans Jabar. Itulah informasi yang dapat kami sajikan. Sampai jumpa Jurnal Jabar berikutnya.